keputusan pimpinan pusat Fatayat NU periode 2015-2022. Saya nyatakan demisioner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Kang Rosso. Salam tonton dulu 2 menit dan klik subscribe, like, dan komentarnya. Selamat menyaksikan. Saya sebagai ST di pimpinan kegiatan kongres pada hari ini harus melaksanakan demisioner terhadap kepengurusan pimpinan pusat Fatayat Nahdlatul Ulama periode 2015-2022. Sebelum saya melaksanakan demisioner, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat Anggia Ermarini beserta seluruh jajarannya atas seluruh dedikasi, seluruh perjuangan, seluruh pengorbanan, waktu, tenaga, pikiran untuk Fatayat Nahdlatul Ulama. Semoga seluruh perjuangan dan dedikasi ini mendapatkan nilai jihad di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa keberkahan untuk kita semuanya, baik pengurus PP maupun PW dan seluruh kader Fatayat NU di seluruh Indonesia. Sahabat yang saya cintai, sebelum demisioner, saya persilahkan sahabat Anggia untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nangis dulu, saya nanti ikut nangis tuh. Sahabat-sahabat, terima kasih sekali lagi atas kebersamaan kita selama 7 tahun, bahkan lebih. Karena saya hampir 20 tahun bersama-sama dengan PP Fatayat NU berperiode-periode. Mudah-mudahan, jangan nangis ya, nanti aku ikut nangis. Ulfa, gak boleh nangis, Ulfa, gak boleh nangis. Mudah-mudahan pasti saya pastikan persaudaraan kita, persahabatan kita akan terus selamanya dan selamanya. Terima kasih, mohon maaf, Allah mau fikir pemitori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Anggi. Sahabat-sahabat yang saya cintai, disaksikan oleh seluruh kader Fatayat NU di seluruh dunia. Maka pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022, tepat pukul 16:37, kepengurusan pimpinan pusat Fatayat NU periode 2015-2022, saya nyatakan demisioner. Terima kasih. Namun sebelum kita masuk pada pleno berikutnya,